Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channelnya Anton Mocil. Pada video kali ini saya dapat satu pesanan unit trail 125 cc. Ini ada RSF. Nah, ini dari Apollo Motor ya. Dengan wheelsetnya ini 1619. Dan juga untuk suspensi ini yang depan sudah upside down dan belakang sudah monosok. Ini menggunakan juga untuk mesin 125 cc. Suku cadangnya ngikutnya ke Honda series. Nanti kalau misalkan nanya spare part, tinggal nyari persamaannya ke Honda series begitu ya. Dan hari ini kita akan kirim untuk Bapak Rio Pitriadi, alamat Komplek Kehutanan nomor 43D Simpang 4 Banjarbaru, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru. Nah, ini kita akan kirim menggunakan ekspedisi JNT Cargo. Pengirimannya itu masih dalam box seperti ini. Ini sekitar 80%an ya untuk proses perakitannya. Yang belum dirakit itu nanti kalau misalkan udah datang ke Banjarbaru ya. Ini suspensi depan ada di sini diikat. Ini untuk aki atau acunya sudah ada di sini. Ini yang suspensi sebelah kanan. Dan itu roda depan diikat. Dan juga ini untuk spakbor diikat di roda belakang ya. Dan untuk selanjutnya juga di sini. Ini untuk pelindung suspensi depan ada di sini. Ini as roda depan. Nanti tinggal pasangnya itu yang depan, suspensi depan, setang, terus spakbor depan sama roda depan. Dan yang belakang itu cuma pemasangan nanti ini untuk baut suspensi belakang begitu ya. Ada di bawah di situ untuk bautnya. Dan juga nanti kalau misalkan udah datang untuk trail ini, jangan lupa ini untuk selang ablas ini ada di bawah di sini diikat sama rivet. Nanti ini kalau udah nyampe mau dihidupkan, ini copot dulu ya untuk selang ablasnya gitu. Dan untuk selanjutnya kita nawarkan juga di sini untuk RSF-nya itu ada warna hijau dan warna merah. Nah, ini kita yang sudah dirakit seperti ini bentuknya, warna hijau dan warna merah. Yuk buruan di order, nanti pengirimannya bisa video call dulu, bisa tanya-tanya harga dulu gitu ke saya. Dan juga di sini yang 110 cc juga kita masih ready, yang Lenka MXGP 25 ini untuk wheelsetnya 10-12 ya. Dan juga di sini yang selanjutnya ada trail 125 cc dari Lenka MXGP 22 ya. Dan juga ada Monkey ini yang second. Oke guys, lanjut aja kita akan kembali packing, kita akan kasih dus lagi biar aman di perjalanan, biar konsumennya puas. Dan juga ini nih untuk stiker. Nah, untuk stikernya ini masih dibungkus laminasi seperti ini ya. Ini nanti tinggal copot aja. Menurut perkiraan untuk kata Pario nanti ini akan didekal ulang katanya. Nah, ini tinggal di sebek aja seperti ini, dia langsung muncul untuk ini ya. Oke, lanjut aja kita akan bungkus ulang atau kita akan packing ulang untuk trail RSF 125 cc kopling manual ini. Lanjut kita akan packing. Ini dusnya kita masukkan kembali seperti ini, RSF 125 cc warna hijau. Ngilap, ngilap. Bladir, bladir. Ngilap, nah, kita ngilap. Proses packingnya seperti ini ya, masukin lagi dalam box, ada tulisannya RSF. Nah, juga nanti untuk nota saya nanti akan fotokan. Dan terima kasih untuk Bapak Febrian ya, Vario, terima kasih banyak sudah order RSF 125 cc. Dan untuk alamat kita sudah pasang. Nah, ini antak alamatnya di sini. Untuk notanya dikasih dua ya, ini yang satu di luar, nota untuk di jalan, dan yang notasi ada di dalam. Terima kasih untuk Bapak Rio Pitriadi sudah order trail 125 cc, tinggal diambil sama JNT kargonya ke toko. Nanti ketuk resi saya fotokan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.